Tapi Atala tuh kan pacaran sama Aisyah kira udah 2 tahun ya Mama ya? 2 tahun setengah. Lama banget. Aku kemarin lihat di berita Atala kasih hadiah mobil buat Aisyah 1,2 miliar. Wow. Hebat mah Atala udah bisa cari uang sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Mama gak apa-apa tuh ngasih pacarnya 1,2 miliar mobil, mamanya udah dikasih apa Mama? Ya jadi kalau sebagai mama-mama zaman sekarang aku gak boleh... iri hati, kok kamu gitu sih, mama nggak dikasih apa-apa, nggak boleh gitu. Iya benar juga sih. Jadi aku ya udah, kamu mau kasih ya udah. Aku dikasih sepatu, alhamdulillah. Jadi nggak boleh jadi ibu tuh yang sirik. Bagus, bagus. Karena mama. Buat aku itu kan uang dia kan, ya terserah dia gitu. Tapi pas dia mau ngasih hadiah 1,2 m ini kan bukan uang kecil ya mah. Iya. Maksudnya, ya. Wah, kalau aku aja ngasih mobil, kalau menikah baru aku kasih mobil. Kalau pacaran kan aku pasti mikir 10 kali. Cerita nggak Atala ke mama? Enggak. Jadi aku anggap Atala kan udah 21 tahun nih. Waktu dia beli mobil kan 20 tahun. 20 tahun udah cukup dewasa lah. Jadi kalau dia ngasih orang artinya dia udah punya hitung-hitungan sendiri. Begitupun Feral. Ya uang lebih ya, Ma. Iya, yang penting itu kan uang dia. Dia tahu bagaimana memanage, bagaimana dia mau kasih orang harus ikhlas. Yang paling penting pokoknya jaga nama baik keluarga itu aja. Wah, emang mama ini mama yang demokrasi. Demokratis. Wah, keren. Baru pacar udah ngasih mobil. Keren 1,2 miliar ya, bos. Mantap. Oh.